Nama dia Ramli. I panggil dia Lee, kerana bila I lihat dia, I rasa jantung I berdetuk laju. Ach! Ha 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 ha. Ha, tak lupa juga seorang gadis yang cantik molek lagi letup segitu kata kau. Nama dia Saloma. I panggil dia Sal je, kerana I tak sabar nak salam tangan bapak dia. Hehehe. Lee yang sedang asyik menunggang basikal sambil menyanyi. Wah, terima kasih. Yeay. 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 Okay. Bye. 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 Eh, batu. Batu. Abang ni. Aduh, sakit. Abang ni. Ya Allah. Tak apa-apalah. Sakit je. Ada sakit apa-apa tak? Sakit. Sakit apa? Sakit kalau Sal tak ada kat sini. Aduh, batu ni. Ini Aiman. Dia seorang usahawan yang berjaya. Dia juga seorang yang kacak, pegak dan bergaya. Dahlah famous. Digilai ramai wanita pula tu. Hish, jealous I. Di rumah, Mas mengambil telefonnya di atas meja untuk menelpon Aiman. Hello sayang. Saya kat mana ni? Oh. Sayang, buat apa tu? Jom lah, pergi mana? Balik rumah. Ketika Irfan sedang melintas jalan, Aiman hilang kawalan lalu terus melanggar Irfan. No.